Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Usahawan Datu Khazrul Elzi atau lebih dikenali sebagai tunang pelakon Zarina Anjoli mendakwa bahwa ikatan pertunangannya dengan pelakon tersebut hanya sekadar lakonan. Khazrul mendedahkan bahwa pertunangan mereka tersebut untuk membantu Zarina atau mesra disapa sebagai Anju menempa namanya semula dalam industri hiburan. Sebenarnya pasal tunang ini semuanya hanyalah satu rancangan Anju bagi meloncakkan kembali namanya. Selepas 6 bulan dia putus tunang, dia kembali memujuk saya untuk membantunya. Jadi saya tolonglah sebab saya sayangkan dia. Saya tidak mau salahkan sesiapa karena niat saya hanya ingin membantunya, ujarnya. Malah dia juga menyatakan bahwa dia ingin menghentikan penipuan ini karena sudah berlarutan terlalu lama. Dia juga menyifatkan hubungannya dengan Anju sebagai toksik dan enggan dikaitkan dengan pelakon itu lagi. Ini adalah hubungan yang toksik, saya sudah tidak mau terlibat lagi. Jodoh di antara kami mungkin tidak ada. Sampai bila saya nak bantu dia menipu diri sendiri, saya tak mau teruskan sebab sudah penat nak hadap benda ini, jelasnya lagi. Bukan itu saja, Khazrul juga mendedahkan bahwa hubungan mereka ini tidak mendapat restu daripada ibu Anju, malah diuji dengan pelbagai masalah. Masyarakat di luar sana banyak mendoakan saya mendirikan rumah tangga dengan Anju. Nak nikah di mana-mana pun boleh, tapi masalahnya kena ada restu ibu. Saya dan Anju mungkin tak boleh bersama lagi sebab bagi saya restu keluarga itu sangat penting, katanya. Dalam pada itu Khazrul memaklumkan bahwa dia pernah menasihati Anju untuk tidak lagi mencetuskan gosip dengan melibatkan dirinya, namun mendakwa tidak diendahkan pelakon itu. Impaknya sangat negatif terhadap bidang kerja saya. Contohnya ada satu kes Anju dengan seorang pelakon bercakap tentang perkara-perkara mengarut. Perkara tersebut telah mendapat liputan media. Bos-bos saya semuanya ada media sosial dan tahu tentang kontroversi yang terkait dengan Anju. Mereka akan tanya kepada saya apa yang berlaku dan saya perlu terangkan semuanya. Jadi perkara itu tidak baik untuk diri saya dan kerja saya, katanya.